Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk berlangsung ricuh, dianggap penghitungan suara tidak fair. Masalahnya, satu calon pendukung Bupati marah, mereka merusak fasilitas TPS, hingga suasana menjadi panas. Sejumlah linmas yang melakukan penjagaan tersebut dibuatnya kalang kabut karena masa yang beringas. Kursi yang ada di TPS dibanting hingga hancur, papan nama dirobohkan. Hampir semua fasilitas TPS 1 Begadung dirusak masa yang memprotes penghitungan suara. Kejadian tragis ini terjadi di TPS 1 Kelurahan Begadung, Kecamatan Kota Nganjuk. Untuk mengendalikan massa yang semakin beringas, Linmas meminta bantuan dari kepolisian dan TNI. Saat polisi datang, massa tetap tidak terkendali sehingga salah seorang yang diduga provokator diamankan ke Mapolsek Nganjuk. Setelah salah satu provokator diamankan, akhirnya massa dapat dikendalikan dan proses pemilu kada dilanjutkan kembali. Kericuan yang terjadi dalam simulasi yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Bung Karno dalam apel akbar PAM Swakarsa Pemilu Kada oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk. Abdul Wakid BLT Kasatpol PP mengatakan simulasi ini untuk memberikan bekal dan juga untuk menguji kesiapan Linmas dalam melaksanakan Pemilu Kada tahun 2018 mendatang. Memang kita sudah mempersiapkan diri katanya dengan anggota Linmas yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sudah kita bekali dalam rangka untuk persiapan pengamanan Pilkada 2018. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati ini sudah kita siapkan. Jadi kami sudah koordinasi dengan KPU, dengan Panwas, dengan Polres, dengan Kodim. Materi itu semuanya sudah kita berikan. Sehingga nanti harapan kita pada saat pelaksanaan itu seandainya terjadi kericuan, karena Linmas ini juga salah satu masuk panitia dalam TPS itu, sehingga nanti anggota Linmas kita berharap bisa menyelesaikan, tidak sampai masalah hukum. Apel akbar yang digelar di Gor Begadung mengundang beberapa unsur, diantaranya Kasatpol PP Jawa Timur, Kasatpol PP Provinsi, Forbimda, Komisioner KPU, dan undangan lainnya. Dari Kabupaten Nganjuk, Haryadi Suwandito melaporkan. Garda Revolusi Multimedia.